Assalamualaikum. Kali ini kita mau bikin ayam rica-rica kemangi pedas. Yuk, ikutin resepnya. Pertama, siapkan 1 kilo ayam. Dan siapkan bumbu-bumbunya, yaitu 10 siung bawang merah, 1 ruas kunyit, 1 ruas jahe, 1 butir kemiri, 3 siung bawang putih, 100 gram cabai rawit merah, dan 10 cabai merah. Semua bumbunya kita haluskan ya. Selanjutnya, panaskan sedikit minyak untuk menumis. Dan tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Aduk hingga bumbu wangi dan tambahkan 1 batang serai, 3 daun jeruk, dan 1 daun salam. Jika bumbu sudah wangi, masukkan ayam dan aduk hingga merata. Selanjutnya, tambahkan kurang lebih 500 ml air. Aduk-aduk sebentar. Kita tutup wajannya dan tunggu hingga mendidih. Jika sudah mendidih, tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh garam, dan aduk agar semua tercampur rata. Selanjutnya, masukkan daun kemangi yang sudah dicuci. Dan jangan lupa tambahkan irisan daun bawang. Ini opsional ya. Aduk-aduk sedikit dan tutup wajan. Tunggu hingga bumbu menyerap dan air menyusut. Jika air sudah menyusut, aduk kembali dan matikan api.
Ayam rica-rica kemangi pedas siap untuk dihidangkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.